Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi arsalahu bashiru wa nazira wa da'yan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku yang dihormati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Islam Agamaku, Rasulullah Panutanku. Akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan moral kehidupan yang dilandaskan pada Quran Surah Al-Azab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Era milenial merupakan era menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya, pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain melahirkan disease of adaptation, penyakit adaptasi. Penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Rasulullah SAW memang sudah jauh berlalu sebelum generasi milenial saat ini. Namun, keteladanan beliau masih bisa dijadikan panutan hingga saat ini. Segala ucapan dan perilaku beliau masih relevan dengan yang terjadi di era yang jauh lebih modern seperti sekarang ini. Maka, risalah Islam diturunkan hingga akhir zaman. Pada diri Rasulullah memiliki nilai keteladanan yang agung dan mulia yang bisa dicontoh generasi milenial. Kehidupan beliau merupakan cermin bagi umatnya. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang adil, jenderal yang pemberani, guru yang menjadi teladan, pedagang yang jujur, pengembala yang bertanggung jawab, dan teman yang baik bagi pemuda. Selain Rasulullah SAW menjadi panutan sempurna bagi kehidupan manusia, ketakwaan terhadap Sang Pencipta juga harus diselaraskan dalam kehidupan sosial yang Islami. Pada suatu kesempatan, seorang sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan, engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Membangun hablum minallah dan hablum minannas akan berefek positif kepada lingkungan sekitar. Interaksi hablum minallah, hablum minannas, dan hablum ma'albi'ah akan membentuk sebuah masyarakat ideal di era milenial. Kehadiran umat Islam dalam wujud masyarakat ideal di era milenial diharapkan dapat membawa perubahan bagi umat manusia. Sebagaimana Islam adalah agama pemberi solusi dan Rasulullah adalah figur pembawa solusi, maka sepatutnya Islam membawa solusi, menjadi pembawa rahmat bagi semesta alam, sumber inspiratif, berkontribusi positif bagi kemanusiaan, dan membimbing manusia dalam mewujudkan kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.